Timo Werner di sana, akankah Timo Werner bisa menghujam gawang si David Kahn? Kita lihat aja di FIFA 23 Goalkeeper Series bersama David Kahn ini. Let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, halo semuanya, kembali lagi di FIFA 23 Goalkeeper Career Mode bersama David Kahn, si bule atau si albino dari Jerman yang mungkin kiper yang sangat-sangat mengejutkan saat ini. Di sini saya sudah memasuki akhir musim dan kita lihat dulu ke kalender di pertandingan sebelumnya dan pertandingan yang akan datang. Pertandingan sebelumnya ada 2 laga, di sana kita menang lawan Leverkusen 3-2, lawan Stuttgart kita menang 4-1. Namun penampilan ikan itu kurang memuaskan kalau menurut saya, sampai starting 11 dia kehilangan. Kita ke training dulu aja untuk mengembalikan kepercayaan pelatih. Mulai aja kita naikin ininya, masuk lagi ke starting 11 nya bibitnya gak ada, langsung aja ntar kita ke player growth dulu, kita masukin dulu itu, ada 5 skill point kita masukinnya di lari. Ada 2 goalkeeping nya kita masukinnya di sini, GKN League. Oke, kita sudah level 21 di sini ya, pakai level 22. Tentunya uang 47.000. Kita overall ratingnya ada 82 di sana. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertandingan lawan RB Leipzig di final DFB Pokal. Akankah bisa si David Kahn ini untuk menjadi juara atau piala kedua di Bundesliga ini di domestiknya? Oke, inilah dia FIFA 23 Goalkeeper Career Mode bersama David Kahn Series melawan RB Leipzig, dan selamat menyaksikan. Ini dia, let's go. Kita langsung aja main full match ya, pertandingan terakhir ini. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru atau gimana gitu cuy? Oke, okay. Kelemahan kita di series ini kayak gimana ya, jadi kurang kelihatan pas saat lawan nyerang cuy, kameranya itu nggak ada yang pas kalau menurut saya. FIFA tolong perbaikin kameranya cuy. Ini dia FIFA 23 Career Mode Goalkeeper Series. Ada Timo Werner di sana, akankah Timo Werner bisa menghujam gawang si David Kahn? Kita lihat aja di FIFA 23 Goalkeeper Series bersama David Kahn ini. Let's go. Di Olympia Stadium Berlin, Jerman. Dia para kedua fans, para pemain sudah memasuki, dan ini ada David Kahn dan ada pialanya di sana. Kita harus mendapatkan rating 75. Kita nggak kalah ya, menang atau draw. Oke, menang atau draw, sorry. Dan di sini kita nggak boleh kebobolan lebih dari 1 gol. Oke, para pemain di sini sedang memasuki lapangan dan akan melakukan jabat tangan DFB Pokal Final. Jadi ada David Kahn. Yang berjabat tangan di sana. Para pemain sangat bergemuruh, sangat-sangat sorak-sorai di sana. Suasana saat ini saat sedang hujan. Pertandingan terakhir di musim 2023, sorry.
Ini starting line up dari RB Leipzig. Menghadapi kita di final, kita harus jadi juara cuy. Oke, David Kahn, kamu bisa. Ademele, Werner, Olmo. Ini starting line up kita. Ada Kahn, ada Cedric Brunner, ada Van de Beek, ada Morato, Owejan, Traub, Alex Kral, Ryan Mollet, ada Moore dan Zuan dan juga Terod. Striker andalan kita akan menghadapi laga terakhirnya bagi si Schalke 04, Simon Terode. Oke, David kan di sana. Kita harus menang ya di sini. Serius, kita harus serius. Jangan sampai diganti sampai menit akhir. Kita harus serius, kita harus main santai. Jangan terlalu kepancing. Kita kalah di Bundesliga justru sama ini ya. Oke, cantik blockingnya. Mohon naik Raup. Oper yuk. Depan. Depan naik, naik, naik ke depan. Good. Oper lagi. Oke, okay, Terode lolos. Kasih operan. Baik. Oke, okay, cantik terobosannya. Umpan. That's Simon Terode. Masih bisa diblok oleh Eder Militao. Kita lihat di sini di belakang si David Kahn sedang melihat-lihat para temannya berjuang untuk mencetak gol. Dia santai saja di sini di belakang menonton pertandingan ini. Belum ada serangan, masih menunggu serangan yang berbahaya dari Usman Dembele CS juga Timo Werner. Oke, digebrakan ini ya, gebrakan pertama nih kayaknya nih. Oke, Timo Werner lolos. Oke, berhasil diamankan. Oke, santai, santai, santai. Was. 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 Aduh, ada si Dembele. Oke, cantik sekali David. Come on, bisa David kan? Asih. Naik yo, ke depan yo. Simon Terod. Aduh. Masih bisa digagalkan para pemain dari RB Leipzig. Kita punya satu save. Kita jangan sampai kebobolan di TFP Pokal final ini ya. Harus bisa menahan gempuran dari Dembele CS. Oke, kita lihat bola di sana. Oke, gak kelihatan. Oke, good block. Wah, si Dembele nih, ketingnya. Oke, good, David. Jangan maju, cuy. Over sini lah. Jangan terlalu maju, jangan terlalu maju. Aduh, anjir. Bahaya nih, bahaya nih. Aduh, one on one. Gua kan selalu dikasihnya kayak gitu. Lihat, Werner enak sih, enak banget. Kita posisinya lagi liatin si Dembele. Salahnya itu sih. Werner jadi ancaman bagi si David kan ini. Ini 1-0 sementara. Santai yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Kita udah punya 2 save, bahkan tadi mau 3 save, namun Werner terlalu berbahaya ya bagi kita. Udah Omo. Dembele cedera tadi di sana kita lihat. Aduh, serangan lagi. Oh, aduh, kenapa masuk ke dalam? Ada apa dengan David kan ini, cuy? Dia malah masuk ke dalam. Astaga, ngapain? Aduh, ini kacau banget sih David kan sih.
pertandingan akhir-akhir ini. Sumpah. Wow. Aduh, masih jauh. Dua kosong skor sementaranya ini ya. Bisa, yuk, naik yuk, angkat Simon. Aduh, 2-0 cuy, susah cuy. Harus kalah di final, masa sih. Astaga. Apa dengan Schalke ini cuy, di musim akhir musim, di awal musim sih bagus banget performanya. Aduh, keserang lagi. Aduh, bahaya cuy. Oke, ada more. Terus dilanggar itu cuy, harus kasih. Di sini nggak berkutik banget sih para pemain Schalke. Aduh, masa sih mau masuk lagi? Jangan fokus terlalu ke bola, santai. Gak bisa, Zwan, kasih bolanya, kasih. Hey, aduh, jangan terlalu sendiri dong. Aduh, pemain kita cedera di sini ya. Satu merah dia. Schaffer Sagler, satu merah. Pemain kita dilanggar, cuy, itu cuy. Ras di sini ya. Nah banget bola di sana. Sebuah peluang ini harusnya bisa gol. Cantik. Masih lagi. Molet, kasih molet. Ayo, Mor. Akhir dari babak pertama kita kalah 2-0. Oh, David, kan kau bisa, David. Jangan sampai kemasukan lagi dong. Kedua dimulai di sana. Harus kalah di final kayaknya ini. Tuh, lolos nih. Aduh, one on one. Astaga, ini kenapa ini? Kok nggak terbang gitu, cuy? Enggak, ini sih tuh gila sih ini. Ada apa Viva ini? Aduh, ada wall-on-wall lagi. Ini sih 3 golnya enggak wajar sih. Semuanya itu kayak enggak, gila sih David kan. Ini menjadikan the next Karius sih, kalau kayak gini bukan the next Oliver kan. Wis. Tangan kembali di sana Werner. Masih digagalkan. Owejan. Umpan terobosan yang cukup baik di sana, ada Mor. Namun pertahanan Cire Leipzig sangat baik cuy. Usman Dembele. Aduh, ada Werner. Ini bahaya sih, bahaya banget sih Werner. Bisa yuk cetak gol yuk, 3 gol.
Aduh, pada kemana sih ini mainnya? Schalke mainnya ngaco banget, sumpah. Ngaco banget para pemainnya. Udah blank. Diobrak abrik Werner, aduh. Werner mengobrak abrik kita, cuy. Diserang yuk. Oke, okay, good. Serang yuk. Aduh, Eder Militao tahu sih. Serang yuk. Oper sini. Aduh. Atris Atsubing out, cuy. Sorry. Sorry ya. Aduh, ini jadi pertandingan kacau sih kalau kayak gini. Petris out, Subing out. Fix, ini harus diganti si kiper. Oke, penyelamatan yang baik dilakukan David kan. Good, 2 save kita punya. Masih bisa yuk. Bisa yuk. Nah, gila ini mah. Yo, masuk yo. Ah, diganti. Sakit hati sih. Kita berhasil menahan. Kita lihat ya. Kita bisa gol atau enggak. Ini kita nonton di bench, gagal bersinar di final melawan Leipzig, terus kalah melawan Leipzig. Werner mengobrak-abrik si David Kahn. Oke, masuk lagi. Jadi ini kesimpulannya, saya tadi 1-on-1 terlalu banyak pencet R2, itu nggak boleh kalau di FIFA 23 goalkeeper ternyata. R2 itu kayak ngelepasin si tendangan sih, ngelepasin aja. Oke, ini si Swallow ini bagus juga nih. Harus kalah lawan Leipzig sini, 3-0. Wis. Ya, kita harus memperbaikinya di awal musim nanti jika kita bertahan bersama Schalke atau kita malah berlabuh ke tim lainnya. Satu menit dan inilah dia akhir dari derby lokal. Kita harus kalah di final, kita harus relakan trofi ke RB Leipzig, cuy. Ya, para RB Leipzig lari ke depan sana. Kalah di final itu menyakitkan. Ya, kita lihat dulu selebrasi dari Leipzig. Selamat untuk RB Leipzig ya. Ini dia Timo Werner. Ada Neomo. Derby Pokal. Posterman. Captain timnya. Selamat untuk Derby Pokal.
menghancurkan mimpi David Kahn untuk mengangkat trofi nih. I'm sorry. Dengan ini seri ini berakhir di sini. Dan pastinya kita akan lanjutin seri ini. Tapi kita nggak tahu bersama Schalke atau kita dibeli tim lain ya. Kita lihat aja. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe aja ya. Masih melihat selebrasi dari para pemain Leipzig. Oke, kita advance saja di sini. Kita sudah di akhir musim ya cuy, kita harus menelan kekalahan di final Derby Pokal ya. Ini lihat ratingnya turun banget, match rating dari Prat turun banget. Ikan, I'm sorry, terus kalah di final Derby Pokal dengan skor 3-0 sangat sangat menyakitkan bagi tim Schalke 04. Tapi ada untungnya juga juara Bundesliga yang akan ke Liga Champion ya musim depannya. Oke, langsung ada advance di sini. Kita lihat akhir musim apakah ada tawaran bagi kita atau malah kita harus bertahan di Schalke. Kita PAOK juara Europa Conference League di sana. Oke, kita masuk ke ya akhir musim di sini, kita masih dengan Schalke 04, masih belum ada tawaran. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini. Ini episode terakhir di musim 2022-2023 ya. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.